Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti nonaktif yang berani menggadaikan dua kantor pemerintahan senilai 100 miliar rupiah, kini bingung membayar cicilan. Dua bangunan milik pemerintah yang digadaikan oleh Muhammad Adil adalah mes milik Dinas PUPR Meranti dan kantor Bupati Kepulauan Meranti Riau. Kedua gedung tersebut digadaikan oleh Muhammad Adil ke bank dengan nilai mencapai 100 miliar rupiah. Sedang cicilan yang sudah dibayarkan baru sekitar 12 miliar rupiah. Karena tingkahnya itu, Muhammad Adil sampai dijuluki pejabat gila oleh anggota DPRD Provinsi Riau, Edi Muhammad Yatim. Dilansir dari wartakotalife.com, Minggu, Edi Muhammad Yatim mengatakan, kedua gedung tersebut digadaikan sebagai jaminan uang pinjaman ke bank senilai 100 miliar rupiah. Ini benar-benar kerja gila. Masa bisa aset negara yang menjadi pusat pelayanan publik dan pemerintah digadaikan, ungkap Edi. Ini benar-benar kejahatan yang serius. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!